Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my student. Good morning. How are you today? I hope you fine and always healthy. Welcome back again to our special program, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Hari ini Mem Dwi sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam program yang sama, Belajar Bahasa Inggris, Learn English, Get Enjoy the Program, and Get the Knowledge. Today you will study with me, Mem Dwi. Mungkin ada yang belum kenal Mem Dwi? Okay, let me introduce myself. My name is Dwi Umani. You can call me Mem Dwi. I'm from SDN Babat Jerawat 2, Surabaya. Sebelumnya Mem Dwi mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bagaimana dengan kalian? Adakah yang berpuasa hari ini? Tetap semangat kan puasanya? Alhamdulillah. Dan Mem Dwi harap walaupun berpuasa, kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. You can follow me, let's pray together. Dear Allah, add me knowledge and give me ability to understand it. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8. It's about traffic sign. Do you know traffic sign? Yeah. Traffic sign, it's mean in bahasa rambu-rambu lalu lintas. So we will discuss about rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Okay, it's special for second grade. Are you ready, second grade, to study with me today? Okay, alhamdulillah. Before we start our lesson, let's sing together first. Oke, tambah semangat ya, belajarnya nggak ada yang ngantuk kan? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi tentang rambu-rambu lalu lintas beserta artinya. Dan kita akan menggunakan kata don't dan let's dalam sebuah dialog sederhana. Seperti biasanya, pertemuan kita pada hari ini terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, it's about traffic signs. We will focus to the vocabularies about traffic sign and the meaning. And then the second safety reading. We will discuss how and what we must do so we can get a safety when we are reading or on the road. And then the third, we will discuss and try
to using don and let's in the simple dialogue. Okay. For the first segment is about traffic sign. Seperti yang Mem Dwi tadi bilang di awal, traffic sign adalah rambu-rambu lalu lintas. Mengapa sih kita harus tahu rambu-rambu lalu lintas? Because by learning the meaning, we know the rules in the route and we can drive without any direction, or with the worst is we cannot get an accident. Jadi untuk kita belajar arti dari dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas, gunanya untuk mengetahui arti dari setiap tanda yang kita temui di perjalanan. Jadi kita bisa terhindar dari sesuatu yang buruk di jalan, dan kita terhindar dari tilang Pak Polisi. Ya, benar. Oke, the first, what the sign? You can follow me? Kamu bisa mengikuti Mem Dwi? What's the sign? The sign is turn left. Turn left is mean you keep and slow your speed and keep in the left inside and do not pass the other vehicles. Jadi artinya belok kiri itu kalian harus berhati-hati ketika mau berbelok sehingga tidak terjadi sesuatu. And then turn right. You keep your way on the right side and do not pass the other vehicles. Ini kebalikannya dari turn left ya. Jadi ini artinya belok kanan dan harus berhati-hati sebelum kita belok kanan. Oke, next. And then turn around. Nah, ini artinya kalian diperbolehkan untuk berbelok, putar balik ya. Oke, don't go anywhere, stay at this program. Belajar dari rumah bersama guruku. Back again to our program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan ya. The next sign, what is the sign? The sign is mean go ahead. In bahasa kita dapat jalan lurus atau jalan terus. And then what the sign means? It means park here. It gives information to us that there is a parking area and we can parking there. And then stop. Stop here. We are not allowed to stop here. Jadi kita tidak boleh ya nak, ketika kalian melihat tanda seperti ini, kalian dilarang untuk berhenti. Now, pedestrian crossing. This is the place where we can crosswalk. Artinya, ini adalah area atau wilayah tempat penyeberangan. Oke,
Ingat ya, hati-hati ketika menyeberang. Kalian harus mencari tanda ini terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu. And then the traffic light. Traffic light is in bahasa is lampu lalu lintas. Do you know why the traffic light have three colors? And do you know what is the meaning of the each color? Yep, I think do you know it? The red one is you must stop. And the yellow one, you can slow and go slow down. And then green, you can go. Jadi jika ada lampu merah menyala, kalian harus berhenti. Lampu kuning, kalian bisa mulai bersiap-siap untuk jalan. Dan lampu hijau menunjukkan kalian bisa melanjutkan perjalanan. Oke, T-junction. What is mean T-junction? In bahasa pertigaan ya nak. Jadi ada jalur lain selain jalur yang kamu pakai. Jadi kamu harus berhati-hati ketika melihat tanda ini. Bersiap-siap dan berhati-hati. And then intersection. It means that di sana ada lebih dari satu jalur dan kamu harus lebih berhati-hati ketika menemukan tanda ini di jalan. Oke, kita sudah menuju ke segmen kedua yaitu safety reading. Sebelumnya kita saksikan ya videonya. Stop. Bus. When you get on the bus, always use the handrail and do not push your friends. Put your seatbelt on. Keep your head and hands inside at all times. Walk. Always look for a crosswalk. Look to the left, right, and left again. Make sure the drivers can see you. Left, right, and left again. Now you're ready. Oke, dalam video itu adakah yang sudah bisa menebak pesannya? Oke, the video is talk about a safety tips in the bus or when we crosswalk. Oke, yang pertama kita bisa menemukan tadi ya pesannya yang pertama, use the handrail. Artinya kamu harus berpegangan ketika akan naik bis. Oke, yang kedua, ayo masih ingat apa tipsnya ketika naik bis? Oke, yang kedua adalah don't push your friend or others. Jadi jangan dorong-dorongan ketika memasuki atau menaiki bis. Oke, next, the message is it's about you cannot outside your head or your hand, you must keep head and hand inside all the time. Jadi kamu tidak boleh mengeluarkan bagian tubuh, kepala atau tangan ketika menaiki bis. Oke, okay? Dan yang kedua adalah
tentang crosswalk tips ya, ketika kita menyeberang. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita akan menyeberang? Pinter. Yang pertama, kita harus memperhatikan jalan. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, dan ke kanan lagi. Nah, ketika sudah yakin, kamu harus juga meyakinkan bahwa pengendara mengetahui kalau kalian akan menyeberang. Oke, good. Itu adalah pesan dari video yang kalian saksikan tadi. Oke, next. Ah, ini juga ada some tips when you go to school by bike. If you want to go to school by bike, what we must do? The first, wear a helmet. Pakai helm. Helm adalah pengaman utama ya ketika kita mengendarai. And then wear gloves. Jika dirasa perlu, kalian gunakan sarung tangan. Oke. Next, wear sunglasses. Menggunakan kacamata hitam karena biasanya silau menghadap ke matahari. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di acara belajar dari rumah bersama guruku. Okay, welcome back again to our special program Belajar dari Rumah bersama Guruku, still with Mem Dwi. Okay, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ride with traffic. Ini artinya kalian harus mengendarai sepeda tapi tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar kalian. And then bring drinking water. Ini dirasa kalau perlu ya nak, karena ada beberapa kalian yang mungkin rumahnya jauh dan mengendarai sepeda, diperlukan untuk membawa minum. Oke, okay, next. How about if your father goes to office by motorcycle? What he must attention, give attention? The first, still wear a helmet. Harus menggunakan helm. Ini adalah pengaman utama, seperti yang Mem Dwi tadi sudah bilang. Oke, yang kedua, the second, wear gloves. Sama, menggunakan sarung tangan jika diperlukan. And then, wear a jacket. Oke, ini juga jika diperlukan, kita harus menggunakan jaket. And then follow traffic rules. Harus mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk menghindari kecelakaan atau biar nggak kena tilang Pak Polisi ya. Oke, next. And bring riding license. Ini bagi pengendara sepeda. Makanya kalian jika belum waktunya untuk mengendarai motor, kalian dilarang oleh orang tua karena kalian belum memenuhi syarat, yaitu belum mempunyai SIM ya, surat izin mengemudi atau riding license. Nah, ini gunanya ya nak ya. Oke, how about if we go by car, but we must give attention. Oke, seperti yang ada di video tadi ya, wear a safety belt. Jadi harus menggunakan sabuk pengaman.
Gunanya untuk apa? Untuk melindungi kita ketika ada sesuatu yang dirasa mendadak, harus mengerem mendadak, kita tidak akan terpental ya, jadi tetap duduk di tempat. Oke, okay, next, bring a drive license sama, and then follow traffic rules, sama dengan yang tadi. Oke, okay, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu assignment. Hari ini kita akan belajar menggunakan don't and let's dalam percakapan sederhana. Don't digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya. And let's itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang boleh kita kerjakan atau kita lakukan. Let's juga bisa kita gunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Okay, look at the examples. Okay, can you park here? No, I cannot. Don't park here. Nah, karena tandanya sudah disilang, sudah merah disilang ya. Nah, itu artinya kalian dilarang untuk parkir ya. Bolehkah saya parkir di sini? Tidak boleh karena dilarang. And then, can I stop here? No, you cannot. Don't stop here. And then, can you turn left here? No, I cannot. Don't turn left here. And can I turn around here? No, you cannot. Don't turn around here. Can you cross here? No, I cannot cross here. Maksudnya tahu ya nak ya? Dengan melihat gambarnya, itu sudah merupakan larangan melakukan sesuatu. And then next, kita menggunakan let's. Can I go ahead here? Yes, you can. Let's go ahead. Can you turn right here? Yes, I can. Let's turn right. Can I go now? Yes, you can. Let's go now. Karena lampunya hijau ya. And then, can you park here? Yes, I can. Let's park here. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kata don't dan let's dalam dialog sederhana. Jadi don't itu menunjukkan larangan melakukan sesuatu dan let's itu menunjukkan sesuatu yang boleh kita lakukan atau kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, okay, can I cross here? Yes, you can. Let's cross here. Oke, okay, ini yang kalian tunggu ya. Oke, okay. Di sini ada sedikit pesan dari Mem Dwi untuk kalian kumpulkan ke gurunya masing-masing, yaitu untuk menjawab beberapa tanda lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas ya, sesuai dengan artinya. Ini adalah tugas pertama. Tugas kedua adalah, okay, be creative ya. Kalian tugasnya adalah menggambar, kemudian menjelaskan arti dari gambar yang kalian gambar. Seperti contohnya, okay, go straight or go ahead. Let's go straight. Itu kalian jelaskan dalam bentuk video dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. No entry, don't entry here. Okay. Sebenarnya Mem Dwi juga sudah ada ya, di sini ada contoh beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang tadi sebagian sudah Mem Dwi jelaskan. Oke, tak terasa 30 menit Mem Dwi sudah menemani kalian belajar. Semoga apa yang Mem Dwi sampaikan bisa membantu kalian untuk belajar. Dan Mem Dwi harap kalian tetap semangat ya nak belajar di rumah, dan tetap semangat berpuasa. Oke, okay, before we end the meeting, let's pray together.
You can follow me. Dear Owl, show us the truth so we can follow it, and show us the badness so we can keep away from it. Amin. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku.